Al-huznu ala fuqdani ta'ati Ma'a ada min nuhudhi ilaiha Min alamatil ightirar Sedih Ala fuqdani ta'ah atas ketiadaan ketaatan ma'ada min nuhudi ilaiha bersama ketiadaan bangkit menuju kepada ketaatan Min alamatil irtirar Termasuk tanda-tanda ketertipuan Jadi ya khuan, Kalau ada orang Dia menyatakan Saya bersedih Telah tidak melaksanakan sholat Saya bersedih Telah tidak berpuasa Atau bahkan saya bersedih telah melakukan kemaksiatan namun ma'ad min nuhudi ilaiha bersama ketiadaan kebangkitan menuju kepada ketaatan. Jadi hanya sekedar sedih saja tetapi dia tidak bangkit untuk melaksanakan ketaatan yang dia merasa sedih telah kehilangan ketaatan tersebut. Ini kata Imam Ahmad ibn Taillah min alamatil ikhtirar termasuk tanda bahwa orang yang seperti ini itu tertipu terawah tertipu artinya itu sedih yang menipu sedihnya orang munafik sedihnya orang munafik ya Allah abdina ya Allah Saburana. setiap cina ya Allah beri amasiat kajunan ya Allah tapi oleh dua reki amasiat pole dengan kemaksiatan yang sama min alamatil iltiror ya Allah seorang abdina ya Allah tak berjeng ampun sebulan tak ya abdina bahkan pada setahun setahun tak bahkan mulai dari kibelik sampai umur 45 tak ya Allah katipun apa pakai abdina neng e Akhirat, katibona, sampun sampunang adep-dekajunan ya Allah. Tapi orang tersebut tidak kunjung bangkit untuk melaksanakan sholat kelakun. Apa kunda Apa kata lima Muhammad Ibnu Taillah? Min alamatil iktirar Jadi ya Ikhwan kalau hanya sekedar sedih kepada ibadah-ibadah yang telah ditinggalkan oleh manusia, maka enggak ada gunanya. Ma faidah. Jadi sedih yang kemudian berfaidah maan nuhud ilal ibadah. Nah, kemudian, ketika dia bersedih, dibarengkan dengan bangkit untuk menuju ibadah yang telah dia sedihkan karena dia terlewatkan daripada ibadah tersebut. Taib. Allahumma salli ala Muhammad. Ah, artinya lima Ibn Atta'illah ini mewanti-wanti kepada kita Hei manusia Hei umat Islam Jika kalian hanya bersedih hati karena telah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan Atau sebaliknya bersedih hati karena telah terjerumus kepada kemaksiatan-kemaksiatan Tetapi tidak dibarengi dengan al-amal Ah dia sedih karena meninggalkan sholat, tetapi keesokan harinya pak kunjeta Nah ini namanya kesedihan orang munafik. Itu yang disebut dengan taubat sambel. Taubat apa? Mun sambel. Ah ki Tapi itu namanya taubat merica. Taubat merica mana lama? Merica dengan sambel. Masih Abid dan merica masih. Ya allah hasil itu namanya taubat yang laisa taubatan nasuha ya ikhwan. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Seorang manusia hamba Allah bukan kok pas berarti tidak melakukan kemaksiatan, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Pasti kita ini seorang manusia ya ikhwan, pasti pernah meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Karena itu sudah dinaskan oleh Rasulullah Dalam hadisnya apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khatta'ina, at-tawwabun. Jadi hanya nabi dan rasul yang maksum anil maksuyah, Hanya nabi dan rasul. Adapun kita manusia biasa ya ikhwan khata'un. Kita khata'un. Jadi bukan aib seorang manusia itu berdosa melakukan kemaksiatan Ya, sesungguhnya, ya, kon, kalau bisa, jangan melakukan kemaksiatan. Tetapi, jika terjerumus kepada kemaksiatan, bukan aib, tapi bersedihlah dengan sesungguhnya, dengan sebetul-betul kesedihan, berni'bira, sedih, lakukan, kemudian tidak bangkit untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan, yang telah ia tinggalkan sebelumnya, atau tidak bangkit untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang sebelumnya telah ia lakukan. Kalau dia hanya bersedih hati, tetapi keesokan harinya dia tidak bangkit, inilah yang disebut dengan alamatil irtirar.